Kira-kira 20 rumah penduduk perkampungan nelayan di Kuala Pakat, Dungun Terengganu rosak di badai ombak besar dan ribut pasir lewat malam tadi. Ombak besar kira-kira pukul 9 malam itu menyebabkan penduduk cemas kerana ia berterusan sehingga 12.30 malam. Menyedari keadaan itu, penduduk bertindak menyelamatkan harta benda dengan memindahkan pelbagai barangan dan meletakkannya di tempat yang lebih tinggi. Tinjauan di kawasan berkenaan mendapati penduduk membina timbunan beg pasir di sekeliling kawasan rumah bagi mengelak ombak dan pasir memasuki rumah. Air dari pukul 9 malam tadi, lepas tu sampai pukul 11 ni, air makin melimpah, air ombak datang dari depan rumah. Dan itu macam mana keadaan ni? Mungkin tak tahu lagi masa ni sebab air makin melimpah sekarang ni. Abang-abang tu dapat selamat. Barang-barang pun habis macam kena banjir tau ni. Ombak kuat dari semalam lagi. Malam suruh malam air, tak kuat. Malam dah naik gini. Tak masuk rumah malam, 2-3 hari ni habis malam ni. Bimbang lah, takut utuh ni. Tengok keluar tu siang, dia sedepa dah apa lagi tu. Kalau tadi masa dalam pukul 9 dalam pukul 10 gitu lah. Lepas tu air mula-mula selur, lepas tu laju kemudian dalam pukul 11 tu dia pasang besar lalu ombok kuat. Lepas tu jadi air besar seluruh masuk dalam rumah kampung lah. Semua kampung bukan rumah saya, sekali rumah dalam kampung. Sementara itu, Ketua Polis Balai Bomba dan Penyelamat Pakar, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Adnan berkata pemantauan berterusan akan dilakukan di sepanjang pantai dan juga rumah penduduk. Ombak ni jangka 2-3 hari. Kita mendapat maklumat daripada meteorologi bahawa ribut ni Jabatan Bomba telah melakukan pemantauan di pesisiran pantai. Untuk tingkat awal ni kita telah melakukan di pesisiran pantai di Negeri Terengganu. Kejadian ombak besar dijangka akan berlanjutan sehingga Sabtu ini berikutan amaran Jabatan Meteorologi Malaysia yang dijangka melanda pesisir pantai negeri berkenaan.